Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue mau ngebahas tentang game Terraria lagi. Ya, di video sebelumnya nih ya, di video yang ini, yang cara mendapatkan semua item di Terraria, itu gue kaget sampai 6,8 ribu orang yang nonton. Dan banyak banget yang nanyain itu di komennya tuh, banyak banget, "Bang, ini kok lama, Bang? Servernya gimana, Bang? Bang, Bang. Slotnya kok bisa 7, Bang? Gimana caranya?" Nah, kali ini gue mau ngebahas semua itu di video ini. Dan langsung aja ya, kita masuk ke multiplayer. Kita coba pakai new karakter. Namanya apa ya? Jonisin. Nah, dan untuk difficult ya, setahu gue kayaknya di difficult journey gak bisa untuk masuk ke server. Dan nggak tahu sih, gue belum pernah nyoba ya. Tapi ya gue saranin untuk pakai karakternya klasik aja. Crit. Nah ini dia Bang Jonisin. Kita main di multiplayer. Jonisin play online. Dan ini Terraria One Nexus. Oke. Dan yang untuk nih, ada yang nanya nih ya, "Bang, loadnya kok lama atau gimana gitu ya kan?" Pastikan kalian ya paling update Terrarianya, aplikasi Terrarianya itu paling update. Dan untuk yang crack atau yang bajakan itu gue kurang tahu, nggak bisa kayaknya deh ya, karena ini kan server, satu server ketemu crack sama ini nih kayaknya mustahil gitu. Dan pasti ada lisensi Google Play-nya. Dan kalau misalkan kalian ini ya, beli aja kok, sekalian bantu support developernya gitu ya kan. Kenapa lama gitu kan, banyak yang bilang, "Bang, versi ini bisa nggak?" Usahain versi paling update, karena ini gue paling update, jadi gue nggak bisa nyoba yang versi-versi yang lain sebelum atau sebelumnya. Nah, oke, kita udah di servernya nih ya. Ini karakter gue masih baru. Tuh, masih baru. Ini equipmentnya ada 6 slot. Nah, gue buang-buangin dulu. Nah, kita langsung ke item. Ini masuk. Nah, di sini nih ada chest star, apa nih? Namanya itu starter gear. Nah, starter gear. Nah, kan banyak yang kalian yang nanya-nanyain, "Bang, gimana cara nambahin darah?" Nah, ini life crystal, ambil. Kita pakai life crystalnya. Ini nambahin darah banyak banget. Sampai berapa ya? 400. Ya, sampai 400. Max, udah nggak bisa lagi. "Dan Bang, gimana itu darahnya kok bisa kuning?" Nah, gampang banget. Nah, di sini nih ada yang namanya life fruit. Jadi gunanya life fruit ini untuk nambahin slot darah lagi jadi emas. Cuma bedanya dia nambahnya 5 doang. Jadi 500 kalau nggak salah ya. Ya, maxnya 500. Oke, kita buang lagi. Dan untuk sayap gua sebelumnya itu sayap developer. Bentar, gua bahas yang di sini dulu ya. Nah, di sini tuh ada pedang ini, Zenith, pedang paling OP dari update 1.3. Dan ini ada kayak cambuk. Dan yang ini ada yang nanya juga nih, "Bang, cara bikin pedang bisa terbang dan nyerang sendiri gimana?" Nah, ini nama pedangnya nih, Terra Prisma. Dia ini makainya pakai mana ya? Ini yang bintang, mana kristal yang di samping pojok kanan ini yang bintang, jadi makin banyak mananya. Dah, max. Sip. Nah, kita pencet. Nah, dia ada di belakang kita. Nanti dia nyerang sendiri. Dan ini. Nah, ya, ini dia. "Bang, lu kok bisa tambah slot pakaian itu, Bang? Caranya gimana slot pakaian ya?" Gak tau, udah bentar. Ini gue mau ngebahas yang aksesoris. Aksesoris gue kan di sini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan coba gue pakai ini.
Dan ada 7. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ya ada 7. Dan udah enggak bisa kita pakai lagi. Jadi itu gunanya Demon Heart, oke? Biar kalian paham di sini. Dan di sini ada apa lagi ya? Oh iya, hook. Hook. Ini ada yang ini, ada yang ini. Terserah kalian sukanya yang mana ya, hook. Coba pakai yang ini. Kalau yang ini kalau enggak salah bisa 4. Ya, 4. Nah, tapi kalau misalkan yang ini, maaf agak ngedrop ya. Ini tuh benar-benar kayak teleport. Bagus, walaupun cuma 1 tapi ini cepet. Jadi kayak teleport gitu tuh. Ya, langsung aja kita bahas ke sayap atau wing. Mohon maaf ya kalau misalkan di sini kurang lengkap karena ini kan buatan orang juga. Buatan orang, jadi ya orangnya kan juga namatin dan berusaha untuk dapatin semua item. Di sini ada ini boots. Coba kita cari yang langsung to the point aja ya. Nah, ini dia wings. Untuk wings ya, di sini tuh nggak ada yang wings yang kalian cari di video sebelumnya yang gue pakai itu nggak ada di sini. Kenapa? Karena wings yang gue pakai itu punya developer. Mana ya? Di sini apa? Nah, cari Divinity, Sets, V dan Dev Armor. Bukan. Ini cuma untuk kostumnya. Ini ya. Iya gak sih? Nah, ini nih untuk pakaian developernya. Bukan armor ya, ini pakaian doang. Banyak di sini. Dan masih banyak lagi, bentar. Nah, ini dia Dev Wings. Di pojokan, pojok paling pojok kanan. Di sini tuh developer apa, sayap-sayap developer tuh ya. Bener-bener banyak banget yang kalian bisa pakai. Gue waktu itu pakainya ini nih, Red Wings. Karena ini nih developer terkenal banget. Gue pengen coba yang ini deh. Ini yang Red Wings yang gue pakai di sebelumnya. Tuh. Terkenal dia. Dan gue pengen coba yang ini. Wow, keren ini, kayak robot. Dan ini terbangnya infinity, oke? Okay? Kalau misalkan developer wings itu terbangnya infinity. Bentar, gue belum pakai pakaian. Ya, ini dia. Dan oke, okay, pertanyaan berikutnya, oke? Okay? Oke, okay, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Bang, cara dapetin mon gimana? Nah, mon itu kalau nggak salah adanya di pets, di pets. Ini pets 1, light pet. Nah, ini mon. Ini ada black shadow shadow, dark horse ya itu ya. Dan ini yang paling gue suka. Salah, bukan ini. Ini apaan? Sampah. Ini UFO. Ya, UFO. UFO sama kak, sama ini apa namanya, sapu terbang. Ini buat kereta kalau nggak salah, gua nggak terlalu butuh. Ini light pets, shadow orb dan creeper. Ayah ada creeper juga, ini pakai aja lah. Dan ini kita pakai mana ya. Yeah. Oke, okay. Sekarang udah paham kan mon ada di mana? Di bagian pet. Di bagian pet di sebelah kanan sini. Mana sih tadi? Nih. Mon. Tunggu nyampe. Ya, di sini semua ada nih. Pogo stick pun ada. Buat loncat-loncatan ntar. Oke, okay, pertanyaan berikutnya. Itu versi apa aja bisa? Mungkin versi apa aja bisa, tapi usahain update terus supaya bisa masuk ke servernya. Terus ada yang ngomong juga di sini, sama aja nge-cheat nggak sih? Kurang lebih begitu, tapi nggak kok.
Ini nggak nge-cheat, ini cuma pakai aplikasi original dan ke server. Dan kebetulan ini orangnya ngebuat server untuk semua orang bisa dapetin semua perlengkapan. Semua ada ya di sini, walaupun nggak komplit tapi semua ada. Dan kalau misalkan bang tinggal pakai yang aplikasi cheat aja atau gimana bla bla bla. Nah, gue kasih tahu ya, gue udah pernah nyari yang cheat untuk versi yang 1.3 ke atas dan itu cheatnya cuma split. Jadi kalian harus dapetin itemnya dulu dan baru bisa di split. Dan di split itu tuh jadi kayak ini di split ini nih yang di sebelah favorit. Di split itu jadi kayak dibagi. Jadi minimal itemnya harus ada 2 dan di split nanti jadi banyak, ada 200 atau 400, 999. Nah, itu pokoknya di split gitu doang. Tapi kalian tuh di di kayak crafting table gitu enggak bakal ada apa-apa. Resep tuh enggak bisa kayak infinity yang di versi 1.2 sebelumnya itu. Bagi yang nggak bisa, coba downloadnya dari Play Store, beli gamenya untuk bantu support developer ya, pasti bisa kok. Untuk yang paling update dan masih nggak bisa, coba di reinstall. Ini bilang ada yang bilang juga pakai TL Pro aja. TL Pro itu cuma bisa di server TL Pro nya aja, tapi kita gak bisa bawa ke original server gitu, ke rumah kita atau ke map kita gak bisa. Bang, pas masuk ke servernya selalu keluar terus, coba di reinstall deh. Ya, UFO emang paling the best lah UFO. Walaupun ada sapu juga, sapu terbang, Infinity juga terbangnya. Ya, ini ada yang juga nih yang nanya nih, Levi Ackerman. Bang, please cara mendapatkan Bimon gimana? Soalnya saya udah bunuh lebih dari 10 Queen Bee, tapi nggak dapat. Tetap semangat ya, tetap semangat. Kalau misalkan mau cara murni, ya tetap semangat aja lawan Queen Bee-nya. Tapi kalau misalkan mau cara cepet ya cari di sini aja. Ini light pet ya. Ini ada gak sih B? Seharusnya ada sih ya. Ya walaupun gak lengkap. Oh gak ada ya. Tapi sebelumnya ada kayaknya deh. Bisa di HP gak bang? Ya emang gamenya di HP. Tapi kalau misalkan yang versi komputer sama PS beda lagi. Bang, nama helm yang kanan yang abang pakai namanya apa? Helm yang kanan. Kalau nggak salah itu apa ya? Oke, kita udah selesai di karakter ini ya. Kita ganti ke karakter gua. Ya ini. Nexus. Nah, jangan-jangan di sini dah. Nge-lag mainnya. Ada yang komen juga, UFO di mana? Itu kan tadi udah gua kasih tahu kan. Makasih bang, tapi ada yang kurang, semua guns nggak ada amonya. Guns amonya itu setahu gua ada. Nah ini dia karakter favorit gua. Ya ini Zenith. Kita lihat equipmentnya. Ini namanya Lazur Valkyrie Circlet. Gua rasa ini adanya di developer deh. Ini Nebula. Dan armor gua makainya solar flare helmet, solar flare, pokoknya solar flare semua ya. Dan untuk warna gua pakai Shadow Flame ya. Shadow Flame Hades Dye. Pakai ini apa ya? Pet apa? Ya ini yang terbang-terbang kayak cumi ini nih. Dan ini Whips Bottle, gunanya untuk apa ya? Ini nih tuh, analog kita ngikutin tuh. Jadi buat nerangin gitu loh. Tuh nerangin di kegelapan. Ini mechanical card, gue pakai mechanical card. Dan ini UFO. Ini yang hook yang gue bilang. Tuh langsung kayak teleport-teleport gitu. Enak banget benar ini.
Ya gue pakai ini juga Shadow Hades Dai untuk hooknya, pakai warna yang ungu. Di sini gue pakai Quick Terra Spark Boots ya. Di sini gue udah enchant jadi movement speednya lebih nambah. Ini Quick Red Swings, movement speednya jadi nambah lagi. Gue enchant gitu. Di sini ada Violent Swarring Ensign. Gunanya itu kayak ya walaupun ini kayaknya nggak ada gunanya ya. Sebenarnya nggak ada gunanya kalau misalkan kalian punya ini nih apa namanya, punya Red Wings, karena ini gunanya untuk Infinity terbang walaupun sayap kalian bukan yang Infinity. Jadi ya mungkin nanti gue ganti. Di sini gue ada tameng. Tameng ini yang paling defense-nya paling tinggi 7, tapi gue enchant tambah 3 jadi 10. Di sini ada Violent Volatile Gelatin untuk periodical, kayak ini apa namanya? Ya pokoknya gitulah ya, kalian cari tahu sendiri. Gue kurang paham. Gue pakai yang gue lihat aja gitu, yang menurut gue menarik. Dan ini, oh ya, ini gunanya kalau misalkan kalian di dalam air, kalian di dalam air nih ya, kalian berubah jadi kayak manusia ikan gitu. Bentar gue cari air dulu. Kayaknya nggak ada deh, air di sini nggak ada. Ya kita pulang lagi. Nah, ini font ya, font gunanya kalau misalkan kalian lagi di tempat mana-mana pun ini ya, kalian pencet ini kalian kembali ke tempat spawn kalian, tempat spawn utama kalian. Pokoknya ini gunanya ya, kalau misalkan lagi malam, tengah malam, kalian berubah jadi werewolf dan tingkat damage-nya itu jadi meningkat juga kalau jadi werewolf. Increase damage, melee speed, critical strike. Dan banyak lagi nih, mining speed, minion knockback. Dan terus ini equipment terakhir gua, Armored Berserker Glove. Bisa apa ya? Increase melee knockback. Di sini ada kok statusnya. Dan gua warnain semua. Nih. Oke, itu dia. Dan untuk item yang gua pakai di sini tuh ada Last Primes. Bentar gua pakai UFO deh. Class Primes, tapi nguras mana banget. Lihat mana di sebelah kanan gue langsung habis sebelum kebentuk gitu. Dan di sini ada apa nih namanya ini? Nebula Hammer X. Jadi kombinasi dari palu dan kampak. Dan ini ada yang cepet juga nih. Nebula Pickaxe 225 Pickaxe Power. Dan ini cepet banget buat ngegali ke bawah. Bentar gue cari tempat. Gue bikin ini dah di sini. Tuh, ini benar-benar cepet banget. Tuh, gue ngegali ke bawah pun tuh cepet banget. Dan ini untuk tombak. Ntar gue kecilin. Ini nempel tombaknya ke musuhnya. Dan ini Yoyo legendary Terrarians. Kalau misalkan kalian yang user pengguna Yoyo, kalian bisa pakai. Bentar, kalau nggak salah gue nyimpen deh. Ini tali untuk Yoyo. Ini pokoknya ada itu equipment. Kalau misalkan kalian equip tali Yoyo, kalian tuh makin panjang banget, benar-benar panjang. Cuma gue nggak bawa kayaknya deh. Apa gue buang? Gak tau, kurang guna juga sih kayaknya kalau misalkan. Soalnya gue bukan user Yoyo. Di sini ada quick ini apa? Cambuk. Gue kurang tahu namanya nih. Ada portal gun. Gue nggak tahu gunanya portal gun apa ini. Cuma nembak-nembak ini doang. Ini cambuknya. Damage-nya benar-benar tinggi. Tapi yang paling gue suka ini juga suka sih. Critical terus. Ini Zenith. Zenith bener-bener luas, bener-bener luas nih, bentar. Dia tuh bisa sampai bener-bener itu tuh. Kalau misalnya kalian pakai tablet, itu juga pasti bisa sampai ke bawah lagi. Ini kombinasi dari Excalibur, Terra Blade dan lain-lainnya. Ini damage-nya juga gede sih. Coba Yoyo. Tuh damage-nya gede banget sampai 2000-an.
Oke, kita coba ke servernya lagi. Kita cari senjata yang OP karena kayaknya servernya udah diupdate. Misalkan kita di melee. Aduh duh. Sword 1. Miss. Ini apa nih? Lens, coba kita coba. Flying knife. Shadow flame knife. Coba kita coba-coba ini aneh. Ini gue baru lihat. Emang gue nggak terlalu apa tertarik. Cuma gue baru lihat aja. Ini buang-buangin aja deh. Ini biarin aja di sini. Ya, ini gimana caranya? Oh, ini cakar-cakaran. Ini apa? Itu tusuk doang gitu. Gua enggak tahu ya, nanti gua coba deh. Terus ini. Oh, ini buat dilempar. Oh, ini unlimited nih. Wah, boleh nih, boleh. Shadow Flame Knife ya. Coba kalian kalau misalkan kalian mau ya. Pakai aja di bagian melee. Coba kita ambil, cari yang di bagian range. Ini ada pistol paintball, cannon, quick barrel, dan di sini yang perlengkapan senjatanya, dan ini dia ammonya. Oke, okay? Bagi yang nanya tadi sebelumnya ammonya nggak lengkap atau nggak ada, dan coba diteliti, lihat dulu deh. Di sini ada loh. Oke, di range sudah ya. Kita coba lihat-lihat ya lagi yang lain. Magic. Bigan, di sini ada bigan. Ini razor pine nih. Bagus juga. Nebula Agnum, gua enggak tahu deh ini apa. Kita coba aja. Nebula Blaze. Night Glow. Ini banyak banget item yang belum gue coba. Kita pakein aja. Ini apa nih, nebula? Wah, keren nih. Damage-nya juga pasti gede banget ya. Coba nebula Spirit Flame. Ah, apa keluar apa? Wah, gila ngegunain mananya. Nguras banget ya, tapi gue nggak ngeliat dia ngeluarin apa. Coba yang ini, Nebula Blaze. Wah, Nebula Blaze nih. Oh, pakai mana? Kalau yang ini pakai mana nggak sih? Oh, pakai juga. Ya, namanya juga magic lah ya. Pasti pakai. Di sini ada summon juga. Gue baru lihat. Baru lihat yang ini nih. Explosive Light Balis Flame. Kalian bisa coba sendiri ya. Bisa ke servernya kalau kalian coba-coba sendiri. Segini dulu video untuk hari ini. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya atau apapun ya, di kolom komentar bawah atau bisa langsung DM gua di @hbsyi_doang. Kalian bisa nanya-nanya mulai dari game apapun ya, untuk perlengkapannya apapun juga, karena gua juga main semua game yang gue pengen mainin tuh ya. Apa ya, gimana ya? Ya, pokoknya kalau pengen nanya-nanya DM aja atau di komen, nanti pasti gue jelasin di next videonya, oke? Okay? Jangan lupa share, subscribe, like, oke? Okay? Komen di bawah, jangan lupa share ke teman-teman kalian, subscribe, bantu gue untuk 500 ya. Ini udah nyampe 261 karena gue main Terraria. Dan kalau misalkan kalian butuh sesuatu, jangan lupa tanya gue, oke? Okay? Oke, sampai sini dulu. See you next time. Goodbye.